Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Nah, ini kan Android mati tapi kunci kontak on. Nah, kita nyalain dari saklar tambahan tadi. Nah, itu kan langsung mati, langsung nyala. Nah, dimatiin langsung mati. Ini kalau lihat realnya, ini warna saklarnya mantep banget nih. Soalnya bisa nyala. Ini lagi mati kan pastinya, tapi pas kita mundur, gigi mundur, dia langsung nyala kameranya, Androidnya juga. Ini ada head unit Android. Dimana head unit Android ini kalau misalkan dimatiin, dia sensitif banget. Sebentar-bentar langsung nyala, terus ke usap dikit aja pasti nyala nih kalau udah lagi dimatiin. Nah, supaya matinya mati total, terus buat kamera mundur juga normal, kita dibikinin saklar. Kita bikin saklar aja tuh. Sini buat pakai saklar power di sini. Powernya yang dari ACC-nya kita diputus masuk ke saklar. Ini nih. Nah, terus supaya pas kamera pas mundur, meskipun head unit off, tapi pas kita mundur dia bisa nyala. Nah, kalau misalkan dipakai tambahan lagi, dia gak bakalan bisa nyala. Nah, kita akalin pakai relay. Nah, di sini udah saya rakit relaynya. Nanti dia yang menghidupkan relay ini buat ngon bikin saklar ini, bikin head unitnya bisa langsung nyala. Kita tambahin saklar elektrik itu pakai relay. Nah, untuk pematiknya min biasa ke min bagian minnya, terus yang untuk plusnya kita ngambil dari kamera mundur. Jadi begitu atret atau misalkan mundur, kan ada pematik dari sini, dari kamera mundur ini ada arus plus yang keluar buat nyalain head unit. Nah, kita langsung dijumper aja sama yang subscribe to my channel and also press this bell icon. Ke kamera mundur supaya dia bisa on langsung gitu. Nah, ini caranya kayak gini. Nah, ini yang untuk ACC-nya kita potong bagi dua, terus yang satu masuk ke sini. Yaitu kalau misalkan ke relay, ini yang dari body itu langsung ke COM, sedangkan yang satunya lagi, yang ini outputnya kita masuk di NO, normally open, yang sambungannya. Terus yang itunya bisa nanti saya bikin tutorial cara merakitnya, cara merakit relaynya. Terus yang minnya biasa ke min buat relay. Terus yang satunya lagi arus kamera mundur di situ, karena ada arus plus yang masuk ke unit, kita gabung aja ke situ. Pasti pas dia di kamera mundur on, kita ini di atret, pasti head unit bakal nyala juga gitu. Dan hasilnya ini dari body ini kita selesai. Yang kuning ini untuk output ke head unit, di sini ke head unit. Terus untuk yang orange ini dia nyat di satu sama ini dari kamera mundur. Terus untuk yang hitam kita ikut ke ground. Kita coba cek dulu dia bunyi gak paling berapa. Kontak on.
Nah, ini kan tombol powernya. Nah, ini bentar dinyalakan. Nah, baru Android shared unit nyala. Nah, karena dia loading dulu. Hey there. Pertama dinyalakan. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kita bisa matiin lagi ini, mati. Ketika pas ketika ini mundur, nyala kan? Dia nyala. Dia pasti mati ya. Mati lagi karena ini tombolnya kan jadi kan tinggal nah ini udah nyala. Ini rangkaian untuk head unit Android